Berikut ini hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 Grup H, pada hari Rabu 19 Oktober 2022. Serta daftar klasemen akhir, dan daftar runner-up terbaik. Hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 Grup H, pada hari Rabu 19 Oktober 2022. Australia menang 1-0, versus Irak. Klasemen akhir Grup H, Australia lolos sebagai juara grup, dengan koleksi 9 poin. Dan Irak lolos sebagai runner-up terbaik, dengan koleksi 6 poin. Klasemen akhir Grup A, Arab Saudi lolos sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin. Dan Cina lolos sebagai runner-up terbaik, dengan koleksi 6 poin. Klasemen akhir Grup B, Qatar lolos sebagai juara grup dengan koleksi 12 poin. Klasemen akhir Grup C, Jepang lolos sebagai juara grup dengan koleksi 12 poin. Klasemen akhir Grup D, Yordania lolos sebagai juara grup dengan koleksi 10 poin. Dan Suriah lolos sebagai runner-up terbaik dengan koleksi 9 poin. Klasemen akhir Grup E, Korea Selatan lolos sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin. Klasemen akhir Grup F, Indonesia lolos sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin. Dan Vietnam lolos sebagai runner-up terbaik, dengan koleksi 6 poin. Klasemen akhir Grup G, Oman lolos sebagai juara grup dengan koleksi 6 poin. Klasemen akhir Grup I, Tajikistan lolos sebagai juara grup dengan koleksi 7 poin. Klasemen akhir Grup J, Iran lolos sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin. Dan Kirgistan lolos sebagai runner-up terbaik, dengan koleksi 6 poin. Berikut daftar runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2022. Itulah hasil dan jadwal terbaru kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga.